Ayo kita cari ojek buat ngejar Bu Nuna. Mama, Safa takut. Papa tenang dulu ya sayang ya. Safa nggak usah takut, di sini ada Mama. Aku mau pulang, Mama. Nih sekarang kita mau pulang. Kita ketemu sama Oma sama Papa ya Nak ya. Gimana ini? Buka! Mas, segelar lo! Bawa ke mobil! Sapa! Sapa diem di situ ya, Nak? Sapa pegangan, Nak? Ikut aja keluar! Ayo, taruh ke mobil! Tarik ke mobil! Ikut gak? Lepasin saya, tolong! Ikut! Hei! Ini sudah selesai. Kalian boleh lanjutkan di ruang kalian sendiri. Kenapa Nuna banyak miss call? Nah, biasanya. Oh!
nangis ya. Mama di sini, mama di sini. Mama baik-baik aja sayang. Coba telepon Ozi. Ozi gak diangkat juga. Halo Dan, ke ruang meetingnya sekarang. Yes, Dan, tadi gue dapat banyak miss call dari Nona. Terus gue telepon baliknya diangkat. Gue telepon Ozi juga sama. Pesan gue gak enak nih, Dan. Ya, coba sabar dulu lah. Mungkin mereka lagi ribet, kan? Gak bisa nih, gue harus pulang sekarang. Ikut gue, Dan. Sekali kalau Nuna dan anaknya jadi korban kejahatan Gani, padahal mereka nggak salah apa-apa. Safa, tadi Safa sangat ketakutan ya nak. Maafin mama ya, tapi sekarang Safa udah aman. Gak apa-apa, Ma. Mama takut gak? Iya, sayang. Awalnya mama takut. Tapi setelah mama ngeliat Safa, mama jadi tenang, mama jadi kuat. Ma, kita pulang sekarang ya, Ma. Aku mau ketemu sama papa. Iya, sayang. Sekarang kita pulang, kita ketemu sama papa. Ya? Iya, Ma. Kenapa motor-motor itu seperti ngikutin aku ya? Bunuh dia mobilnya, Ji! Iya, bener-bener itu! Bang! Kejar mobil itu, Bang! Bunuh dia! Apa jangan-jangan mereka salah satu penjahat yang tadi? Aku harus bisa kabur dari mereka. Bunuh dia! Berhenti, Bu!
Bu! Bu Nuna! Ibu! Bu Nuna! Berhenti, Bu! Ozi? Jerry? Syukurlah. Ternyata bukan penjahat yang tadi. Ya udah kalau gitu aku pulang duluan ya. Hati-hati ya, Fer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Mbak. Ya. Saya Fred. Oh, ada apa ya, Fred? Saya tahu di rumah sakit ini Nuna punya sahabat dekat bernama Suster Vera. Mbak tahu nggak ya Suster Vera itu yang mana? Kebetulan saya sendiri. Ah, kebetulan sekali kalau kayak gitu. Saya mau tanya sesuatu. Boleh? Pelan-pelan, nak. Papa. Sabar. Kamu gak apa-apa, sayang? Tadi ada orang jahat mau nyakitin aku dan mama. Mas,